guys, welcome back to my channel Cahaya Skeges. Kali ini guys, aku bakal ngastomasi cara membuat pose baru, yaitu pose bersender di Sakura School Simulator. Langsung aja kita mulai. Jadi tutorialnya tuh pose bersender ya guys, bersender ya. Pokoknya di bersender di sini gitu loh guys. Dia tuh kayak lagi bersender gitu di mungkin di ini ya, di sini kayak tempat-tempat kayak gini ya guys. Entah di dekat rumah atau di sekolah atau di sini juga bisa nih. Kayak gitu guys. Nah, pertama kita atur posisi dulu ya. Ini atur posisi, cara edit item edit pose. Kalian cari tempat yang cocok, yang pokoknya ada kayak ginian, tembok yang bisa kita aja pakai sender gitu loh guys, sender bersender. Nah, terus posenya, nah, terus kalian atur deh untuk karakternya. Di bagian pose mode kalian atur karakternya ya, di bagian bawah ini ada. Lalu kalian tinggal ke item, pencet upper body yang ini ya guys, lalu pencet swim ring. Nah, terus kalian tinggal atur aja ya guys. Atur. Nah, nih kalian atur aja. Bikin dari ini apa namanya, wall ya guys. Tinggal kita atur. Nah, ini collisionnya kalian matiin ya guys, supaya dia itu enak diatur nantinya. Nah, ini mungkin diberi batu-bata. Nah, oke. Dan tinggal kalian atur lagi deh upper body yang bagian swim ringnya. Ini mungkin agak susah ngatur, tapi kalau kalian pelan-pelan ngaturnya pasti bisa. Diberi warna ini coklat dan ini juga coklat. Nah, udah deh kayak gini guys, kalian aturnya ya. Ini tinggal atur posisi tangan. Oke. Nah, ini kalau kalian mau atur ulang ya bisa. Aku atur-atur dikit ya guys di bagian wall-nya. Ini emang agak susah sih guys untuk atur tangannya. Nah guys, ini ya guys, aku udah atur-atur dikit tadi posenya. Ini mungkin kurang pas, tapi kalau misalnya menurut kalian kurang pas ya di kaliannya, itu kan bisa atur lagi. Emang agak
gampang banget kan? Segitu dulu ya guys untuk videonya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye, sampai ketemu lagi guys. Bye, dadah guys.